selama ini main di event internasional untuk nama Indonesia, terus sekarang kita harus main atas nama klub, gimana sih ada rasa yang berbeda agar nanyanya ke empat-empatnya ya, oke. Jurnas borusnya lebih gede, Pak. Biasa membela negara gitu ya, Mbak Ia ya. Sekarang ini membela klub gitu ya, gimana ininya, pesannya. Kesannya buat saya sih lebih ya mau internasional mau nasional juga saya semangat gitu. Jadi apalagi ini kan membawa nama PB Jarum ya setahun sekali. Jadi ingin ya jadi ingin menampilkan yang bagus aja apalagi ya untuk klub sendiri dan gitu. Ya kalau buat saya sih intinya mau membalas budi juga ya untuk klub karena juga mendidik kita mungkin dari kecil ada yang dari kecil ya itu sangat bagus buat kita untuk kedepannya juga kan jadi kita harus balas budi juga. Dia masuk ke Bijaya Raya umur berapa? Saya umur 16 tahun. Oke, terima kasih. Ya kalau saya pribadi sih sama ya, pengen tanggung jawab lah karena kita kan sebelum ke pemain nasional juga kita apa di klub juga jadi jangan lupain juga klub kan sama aja pertandingan semua pertandingan penting juga kalau ini kan nasional ya semua juga pengen yang terbaik buat klub juga. Fajar itu bedanya kalau pertandingan internasional dan bertanding nasional melawan klub bedanya tuh maksudnya faktor ketegangannya itu beda apa sama? Ya mungkin kalau pertandingan luar itu kan udah banyak banget sering juga gitu kan. Tapi mungkin buat pertandingan nasional ini apalagi ketemu partner sendiri gitu di lapangan kan gengsinya mungkin lebih gede sih gitu. Ya, Rian Agung. Ya kurang lebih sih sama pertandingan internasional sama nasional kalau buat saya sih apa membantu klub berkata apa dia aja dia bisa apa mampu bersaing dengan tim-tim lain juga gitu. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Ian sudah cukup Mbak jawaban mereka.